Muldoko memperingatkan untuk tidak main-main dengan Presiden. Jika mengganggu Presiden, ia akan berdiri paling depan untuk membela Presiden. Mengingatkan, ya. Tugas yang melekat di kepala staf Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri teladan kepada anak cucu kita.